Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, wajib mencoba menu bebek ganas di Lumajang, Jawa Timur. Daging bebek kaya rempah berpadu dengan bumbu ganas yang menggunakan 80 cabai rawit. Berikut liputannya. Wah, dari tampilannya aja kuliner ini sepertinya pedas sekali. Daging bebek berwarna merah menyala dibalut sambal pedas di atasnya. Inilah kuliner bebek ganas, menu andalan kedai makan di Jalan Kolonel Kiai Ilyas, Kelurahan Tompok Kersan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Cara memasaknya, daging bebek yang sudah diungkep bumbu rempah, lalu digoreng hingga setengah matang. Bebek kemudian dimasak dengan bumbu ganas yang menggunakan 60 hingga 80 cabai rawit. Rasa pedas yang menyengat membuat pelanggan berkeringat. Ini bebek ganas. Gimana rasanya? Pedas. Pedas ya, tapi... Pedas, tapi enak banget. Pedasnya... Pedas banget. Tapi masih bisa dinikmati ya? Bisa dong, bumbunya terasa sampai sekedar. Satu porsi bebek ganas dan nasi dibanderol Rp25.000 saja. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik mencoba sensasi super pedas dari menu bebek ganas ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.